Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Sekolah Mas Hendra Dilah. Yeay. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bagaimana mengukur SVV atau stress wave velocity menggunakan alat merek Pocop. Ikuti terus kelanjutan kami. Tapi jangan lupa like, subscribe, and comment. Pada kali ini saya berada di KHDTK Alas Ketu Wonogiri. Saya ditemani kolega saya untuk belajar bersama mengukur stress wave velocity. Saya Jibrail dari mahasiswa S1 Fakultas Kehutanan. Saya Galih dari Fakultas Kehutanan UGM. Stress wave velocity atau gelombang stres atau kecepatan gelombang stres adalah salah satu parameter yang berfungsi untuk mengukur kualitas kayu dalam kondisi tegak. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengukur kecepatan gelombang stres pada kayu yang ada di hutan, jadi masih dalam keadaan hidup. Oke teman-teman, jadi untuk pengukuran SPP terdapat beberapa alat dan juga bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama ini adalah SVV meter. Dan yang ini, alat ini merupakan aluminium sensor. Kedua alat ini adalah satu kesatuan untuk mengukur nilai SPP meternya. Jadi nanti alat ini, aluminium sensor akan ditancapkan ke pohon sebagai bahan dari pengukuran kita ini menggunakan palu karet. Setelah ditancapkan, untuk mengetahui nilai dari SPP-nya akan dipukul menggunakan ini, palu besi. Dan terdapat juga untuk pencatatan hasil berupa field note. Pada pengukuran SPP, kita akan menancapkan sensor. Di bagian pohon, kita buat jarak antara sensor yaitu 1 meter. Jadi dari sini ke tanda ini sekitar 1 meter. Kita sudah menandai penggunaan kayu ini supaya memudahkan di lapangan ya. Berikutnya kita akan menancapkan sensor untuk sudut yang dibentuk yaitu 45 derajat. Anda bisa lihat di sini 45 derajat ya dibentuk. Ditancapkan mengenai kayunya ya, kadang ada kulitnya sehingga harus mengenai kayu bagian dalam. Sensor bawah juga dipasang. Baik, untuk menghidupkan SVV meter kita akan menekan tombol on, kemudian dipukul untuk menunjukkan nilai SVV nya Pengukuran dilakukan 5-10 kali untuk mendapatkan nilai yang konstan. Demikianlah cara menggunakan SVV untuk mengukur SVV pada tegakan pohon. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye-bye.